Hari ini hari pertama sahur. Kira-kira mama masak apa ya? Jadi gak sabar. Bapak, Dion, ayo bangun. Kita sahur bareng. Mama masak banyak dan enak-enak. Hah, Dion, kok kamu udah ada di sini? Ya, mah, udah gak sabar. Mau sahur, pertama nyobain masakan mama yang enak. Ya sudah, bangunin bapak dulu, Gih. Aduh, kok sama aku sih, mah? Mama aja yang bangunin bapak. Jadi kamu gak mau disuruh mama? Ini bulan puasa loh, harus memperbanyak kebaikan dan amal. Ya udah, mama nih yang bangunin bapak. Biar Dion aja mah yang bangunin bapak. Gitu dong, anak pintar. Bapak udah bangun, kirain masih tidur. Ya iyalah udah bangun, emang kamu harus dibangunin dulu. Apa? Dibangunin? Sorry ye. Aku bangun sendiri, sorry ye. Hah, yang bener aja, rugi dong. Paling bangun sahur sendiri cuman kali ini doang. Sorry ye. Aku udah komitmen mau bangun sahur sendiri. Sorry ye. Yon, udah belum bangunin bapak? Cepat, keburu insap. Bentar ma, bapak gak mau sahur katanya. Tunggu, anak siapa sih lu? Ya anak bapak lah. Ya juga ya. Udah, jangan banyak bicara. Cepat habisin, nanti keburu imsak. Iya, mah. Alhamdulillah, udah kenyang. Sama, bapak juga udah kenyang. Ya udah, kalau udah pada kenyang, kalian cepat siap-siap salat subuh berjemaah di masjid. Iya, mah. Iya, mah. Dion mau sekalian ngaji. Iya, anak mama yang paling pintar. Anak bapak juga dong, mah. Iya, anak kamu juga. Tapi Dion mau gak punya bapak kayak kamu? Gak mau, skip. Huh?